Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan menjahit jaket. Ya, ternyata ada saingan juga jaket ini. Orang lain membawa jaket kulit kucing. Saya membuat jaket ini terbuat dari bahan kulit domba. Nggak tahu gimana ini, untuk apa tujuannya. Saya pun tidak tahu untuk menggunakan jaket seperti ini. Bah, kernaon iya, kernaon iya. Nyen jaket iya tujuan anak, bah. Tujuan anak? Ha? Ah, jeng turing, we. Yang apa mantas kene. Jeng turing. Jadi bahasa nama, yuk, mak. Bahasana seni kirain buat apa, ternyata pajajaran untuk seni katanya. Ini pajajaran katanya, ada Maung Bandung ya. Kiranya untuk apa, saya pun tidak tahu menggunakan. Kiranya untuk hal-hal yang gaib, ternyata seni katanya ya. Ya, begitulah. SAG katanya. Kang Ujang Bustomi, ini saingannya. Ya, jangan ada saingan loh. Oh, jangan saingan. Enggak ya, beda ya, bah ya. Kalau mau saingan mah beda lagi. Saya oh, beda, enggak beda lagi ya. Enggak ada saingan-saingan ya. Tidak punya musuh. Oh, tidak punya musuh, bah ya. Nah, enak, man. Saya nafsu. Iya, nah, mantap, bah. Mantap, pokoknya. Nafsu yang kagak bisa terpendam, nah itu baru. Nah, oh, gitu ya. Ternyata inilah. Membikin jaket terbuat dari bahan kucing, kulit kucing atau tahu apa ini, saya pun tidak tahu karena saya tidak pernah untuk memakai bahan seperti ini. Bahannya pun keras ya. Ya. Nah, ini yang punya nih orangnya. Tahu di selap-selip ada apa itu, ada benda apa, benda tajam atau gimana, saya pun tidak tahu nih. Batu alinya 1 2 3 4. Ini gelang baharnya. Nih. Ya, tahu untuk apa di selap-selip ini. Ternyata jaket kulit terbuat dari bahan kulit domba. Ada saingannya ini dari kulit kucing. Nih ada berapa? Nih, ada tasnya juga sama no. Tasnya. Tasnya juga terbuat dari bahan kulit. Kulit apa ini, bah? Bah, kulit apa ini, bah? Kulit kucing apa kulit apa, bah? Bah, hah? Ini kulit apa? Mana? Ini? Kulit kambing, kambing hutan. Oh, kambing hutan katanya. Ini kulit kambing hutan. Satu lagi itu. Waduh, masya Allah, tabarakallah ini. Menjahitnya pun seperti itu tuh. Saking tahu gimana ini mau bikin apa tujuannya ya. Nah, pemirsa, dalam membikin video ini, nah kita ya menjahit jaket, ternyata ya bahannya keras banget ya, keras. Nah, kalau kita perlihatkan lebih dekat ya, keras ini untuk menjahitnya. Nih, dalam video kali ini ada beberapa barang yang sudah dijahit tuh, baik tasnya, gendongannya seperti itu, ataupun bahan yang belum jadi. Nah, seperti itu. Kita pun tadinya mau ngejahit tas, ini malah keganggu. Si Abah ini mau bikin apa atau gimana ini. Akhirnya ya terpaksa lah kita bikin YouTube daripada kita bengong. Nah, tuh. Lihat ya. Nah, menjahit kulit kambing hutan katanya, kulit kambing hutan nih, banyak sekali ya. Tuh, lihat, banyak sekali. Tahu dapat dari mana, saya pun tidak tahu ya, mengenai tentang kulitnya. Kalau biasa yang kami gunakan adalah biasa memakai bahan kulit sapi atau domba untuk mereparasinya, ini malah kulit kambing hutan katanya. Nih, belum pernah saya memakai atau menjual produk seperti ini tuh, lihat ya, tahu gimana ini ya, memakainya pun rasanya gimana ya, karena bahannya keras ya. Ya, bah, gatel enggak pakai ini, bah? Kagak. Kagak. Oh, kagak katanya, dia udah kebal ya ilmunya.
Udah kebal katanya. Memakai kulitnya pun tidak gatel katanya. Udah kebal berarti orangnya. Nggak kena corona, kagak kena apa-apa nih. Nah, inilah pemirsa yang kami buat mengenai tentang video ini. Ya, ternyata ada saingan juga menggunakan jaket kulit ini ya. Nah, di antara biasa yang udah biasa menggunakan bahan kulit domba, ini malah ada menggunakan bahan kulit kambing hutan katanya seperti ini. Nah, tuh ya. Oke. Cukup sekian membuat video kali ini. Pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.